Pimpinan. Karena pelaksanaan pemilu kita belum, saya pribadi belum mengabarkan secara kita sampaikan untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu. Ada di Solo, ada di Jogja, kebetulan Jogja. Tadi saya sampaikan bahwa apel kesiapan pengamanan pemilu 2024 ini digelar secara serentak dengan melibatkan Satuan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Polri dan Linmas, dilaksanakan di Langi. Tadi kalau saya sampaikan 6, ada 8 titik di wilayah Provinsi Jateng dan di IE dengan jumlah total 5.610 orang. Kesiapan itu memberikan bahwa TNI Polri, Pemda solid untuk mengamankan pelaksanaan pemilu 2024 untuk menghasilkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang untuk memajukan Indonesia dari waktu ke waktu untuk lebih bagus lagi. Siap, hura! Siap, jun! Kami baru saja mendapatkan dukungan 50 sen perlengkapan TAA. Yang pertama, kami izin satu koper perlengkapan TAA. Ini untuk supporter ini. Siap. Panglima kami lanjutkan. Yang terakhir adalah tameng. Tameng ini digunakan untuk melindungi mulai dari kepala sampai dengan lutut. Mohon izin, ini digunakan untuk melindungi apabila terdapat pukulan atau lemparan. 70. Siap, 170. Kemudian ini biasanya digunakan sebagai pendorong. Kemudian ini terbuat dari bahan poligonat yang bisa sehingga transparan, bisa ditinjau dari depan. Mohon izin Panglima yang meraih. Di pemilu Pilpres 2024 seperti apa? Terima kasih. Hari ini kita ada 8 titik melaksanakan apel kesiapsiagaan dalam rangka pemilu 2024 dan menunjukkan soliditas antara TNI, Polri, Pemda dan
kategori lainnya. Dan ini bagian dari untuk kita untuk mengecek kesiapan anggota kita di luar, sehingga pelaksanaan pemilu dengan damai, tertib, nyaman bisa terwujud. Artinya tadi juga disampaikan harus menerapkan anti provokasi dan sebagainya. Ya pasti kan ada seperti yang ingin memprovokasi. Jadi kita sampaikan ke anggota kita untuk tidak mudah terprovokasi. Karena kan 5 tahunan ini pasti ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia lebih maju lagi lah. Namanya kita antisipasi untuk tidak terjadi nanti di lapangan. Terkait dengan kasus seperti di Sukoharjo, TNI di atas namakan memasang dengan mencatut nama TNI. Mencatut dan sebagainya. Itu tadi menandakan bahwa kita netral ya. Apa yang terjadi di Sukoharjo saya yakin itu bagian dari provokasi kelompok tertentu gitu. Jadi hari ini kita hadir semuanya, TNI, Polri, Pemda, stakeholder lainnya hadir. Kita netral, nggak ada batas antara tanggung jawab kita sama-sama untuk menjamin pemilu ini berjalan dengan jujur, tertib, adil, dan damai. Thank you.